Israel mengklaim serangan balas dendam mengakibatkan ledakan di 3 pangkalan Iran pada Jumat 19 April pagi. Namun Iran mengklaim serangan balasan itu gagal lantaran tak ada kerusakan apapun. Bahkan kini beredar lubang kecil yang disebut-sebut dampak serangan Israel yang lemah. Dikutip dari Al Arabiya, juru bicara Badan Antariksa Iran Hossein Dalirian mengatakan serangan Israel gagal. Pasalnya serangan Zionis tak berhasil menghantam Teheran. Hal itu terjadi lantaran pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh rudal Israel.